Okay guys. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat satu review lagi kedai barbershop yang agak terkenal juga di sini. Korang boleh datang, aku akan suggestkan korang dekat kawasan orang Bukit Seri lah selalunya datang ke sini. Dan dia orang buat memang elok. Sekejap lagi kita akan masuk kedai, setting, set up apa semua, kita buat review. Okay. Okay guys, jom kita tengok kedai mana. Tuah barbershop. Tuah barbershop eh. Jadi jom kita pergi dekat dia punya owner tu. Owner dia dah tunggu dah kat meja tu. Jom. Ni owner dia eh. Okay bang. Okay, sekejap lagi kita nak apa? Test up. Okay, siapa nak? Siapa yang nak gunting rambut sekejap lagi ni? Zek eh? Aku! Okay. Aku tak mau. Sekejap lagi kita tengok hasil dia macam mana. Sekejap lagi kita tengok view dalam kedai macam mana. Nanti kan guys. Assalamualaikum guys. Ha, hari ni aku nak tunjuk sikit dekat apa satu kedai barbershop antara yang famous juga dekat area Perlis ah. Ha. Okey. Sebelum tu kita memperkenalkan dulu. Okey abang, nama apa abang? Nama saya Muhammad Syakiran. Panggil Kiran. Okey. Ha, sekarang ni lokasi yang aku duduk dekat area sini. Ha, kita kena tanya tu owner dia. Okey bang, dekat sini area mana? Dekat area mana? Dekat saya ni tempat di apa? Bukit Kedari depan Eku Jimat, pasal Eku Jimat berhadapan saja. Okey, berarti ramai ni orang tu bertanya, sebab tadi kita dah bagi tahu antara barbershop. Boleh jelaskan sikit tentang nama nama barbershop ni. Barbershop ni Tuah Empire Barbershop. Tuah ni dia tak ada mengenal dengan Tuah Hanibat lah. Tuah ni dia ambil sepenuh dapatkan Tuah tu daripada pembukaan kedai ni. Diharapkan bertuah sampai kepanjangan lah. Macam tu saja. Okey. Dan dekat sini selepas ni kami akan test sendiri lah. Dia punya orang kata apa, barber tu ha. Kita akan test dia punya dari segi apa, cantik, rapi rambut tu apa semua kan. Jadi mungkin ada yang dekat luar sana, ada yang nak, mungkin dia pun tak tahu nak cari location dekat mana kan. Jadi dekat sini boleh abang sebutkan sikit nama telefon yang di, untuk kontak kalau nak booking dulu. Ha, boleh, tak ada masalah. Tu boleh terus kontak saya, direct saya. Nombor telefon yang saya guna 013-44-999-36. Okey. Jadi cuma nak tanya sikit pasal detail pasal kedai lah. Bila tu kedai ni buka? Ha, dari bila tu? Kedai ni dibuka 6 hari seminggu. Satu hari tu kita akan cuti pada hari Rabu. Hari Rabu buka daripada pukul 2 sampai pukul 11 malam. Okey. Dan lagi satu, mungkin ada yang dekat dalam video ni dia bakal tanya, kedai ni buka daripada bila? Tahu bila tu? Ha, dia buka daripada tahun bila? Tahun lepas ke? Macam mana? Ini baru buka pada tahun ni lah, bulan 3 hari tu. Sebelum PKP ni bulan 3 kita buat dalam 15 hari bulan. Okey, lagi satu mungkin dekat apa dalam video depa katanya apa khidmatan yang ada kat sini selain daripada gunting rambut, jadi apa lagi yang disediakan kat sini? Ada cuci rambut, kali rambut. Kita ada jual barang-barang berkenaan dengan rambut lah, cukup pomade, rambut rebonding pun kita ada buat. Okey. Okay guys, apa semua dah dengar kan, semua detail yang ada dekat kedai sini. Aku pun semangat ni. Lepas ni aku akan cuci rambut kot rasa. Bukan setakat Uzay seorang, aku tak puas hati sebab dia seorang yang dapat. Boleh kan? Jadi kita teruskan dengan apa? Lepas ni kita tengok hasil dia macam mana. Okay guys. Aku amat berpuas hati. Sat lagi nak cuci rambut. Tadi bagi gemuk tu cuci dulu. Nah, dia pula. Cakap menyuruh memang. Tak nak dengar apa-apa pun. Oh, isteri mamzi. Ni kan selepas dengan ni.
Tak. Kita kena tunjuk. Ni sewa. Ha? Sewa ni. Review ah. Ha? Ha. Ha sudah, tak gigi dah. Berubah 100% eh. Hampa kena mai dekat tuah Empire Barber Shop eh. Kena mai guys. Sebab yang penting kena try. Mana tu bang? Mana tu bang? Okay guys, ha, tengok hasil dia. Macam aku kata tadi, aku nak test. Kalau aku dah test, ni hasil yang aku dapat. Eh. Memang terbaik guys. Dia punya layanan dekat sini memang terbaik. Smooth saja dia buat. Dan untuk apa nak tahu package promosi yang ada dekat sini ya. Aku kena tanya, ha, owner dia sendiri. Kalau untuk yang set macam ni, macam mana? Berapa abang selalunya? Okay, selalunya kalau kita ada dua package promosi lah ni, kita akan buat cuci dengan gunting. RM20 saja. Lepas tu kalau macam nak buat rebonding dengan gunting pun ada. Tu package B. Package A cuci dengan gunting, package B rebonding dengan gunting. Ha, rebonding dengan gunting RM40. Tu saja. Hampa tengok tu. Tak mahal pun guys. Untuk cantik diri sendiri tak perlu kata apa nak menghabiskan sampai 2-3-4 ratus, hanya bawa RM60 je guys. Nampak? Ni hasil dia memang terbaik guys. Hampa kena test sendiri dekat Tuah Empire Barbershop. Ya. Jumpa lain video guys.